sejarah dari Swiss ya. Nah, Swiss itu dia secara resmi ya bernama Konfederasi Swiss. Jadi dia tuh negara federal. Negara federal tuh dia tuh ada beberapa bagian lain di negara itu. Dan itu tuh ada 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia sama Liechtenstein dan Australia. Nah, Swiss itu sebagai besarnya dia wilayah pergunungan bersalju gitu. Makanya tadi kan di landmarknya itu Gunung Matterhorn yang tadi di depan. Nah, Swiss itu dikenal ciri khasnya lebih dikenal sebagai negara yang netral. Jadi dia tuh kalau bisa ada perang dia tuh netral aja. Lalu dia juga tadi sudah dibacakan, dia juga berbatasan dengan beberapa negara lain. Lalu di Swiss juga dia tuh bahasanya tuh bukan hanya satu bahasa resminya ada 4. Ada Jerman, Prancis, Italia sama Romance yang kurang populer ya bahasa Romance ya. Lalu Swiss itu dia kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral. Jadi dia tuh sejarahnya tuh kuat sebagai negara yang netral gitu. Dia tuh nggak pernah ikut terperang, nggak pernah ikut campur lah pokoknya. Nah, jadi tuh karena dia nggak pernah ikut campur, jadi Swiss itu sering banget dijadiin sebagai tuan rumah buat apa mediasi negara yang berkonflik gitu. Nah, karakteristik dari negara Swiss tuh yang pertama netral ya. Seperti yang kita tahu tadi kan sudah dijelaskan Swiss itu adalah negara netral yang nggak pernah ikut-ikutan kalau misalnya ada perang, ada masing-masing gitu. Ya netral aja gitu, ngurus korbannya. Lalu negara federal yaitu negara yang negaranya tuh ada bagian-bagiannya sendiri gitu. Federal. Lalu pluralisme budayanya juga kuat di situ. Soalnya terbukti bahasanya tuh enggak cuma satu, ada 4 bahasa resmi lainnya. Lalu kekayaan ekonominya, nah Swiss itu termasuk kaya ya kalau bisa dikatakannya. Kaya karena di bagian teknologinya tinggi, terus dia pariwisata juga banyak yang keren-keren. Terus dia juga formasinya maju, jadi kestabilitas ekonomi juga stabil. Lalu untuk sistem politik partisipatifnya itu dia tuh kayak apa? Kayak mirip-mirip Indonesia ya, maksudnya rakyatnya tuh bisa bersuara gitu, bisa mengatakan pendapatnya gitu. Terus dia juga jadi tuh rakyatnya itu loh yang membuat pengaruh negaranya itu gimana gitu. Lalu kedamaian dan keamanan itu sudah pasti ya, karena selain negara netral dia juga keamanannya juga kuat. Terus ditambah kan rata-rata dari rakyat Prancisnya itu sendiri kan dia juga tentara gitu kan, dilatih gitu tentara buat mempertahankan dirinya sendiri. Lalu keindahan alaminya, oh sudah jelas ya, kayak tadi gunung ya, gunung ada tadi di depan. Terus ada beberapa wisata-wisata lainnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu kondisi geografis dan jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya dia sebanyak segini. Itu kemarin hitungannya tuh di Senin kemarin hitungannya di World apa di Live Monday itu segini. Lalu geografisnya tuh dia terletak, jadi negara Swiss ini terletak di Alpen di Eropa Barat Tengah dengan luas 41.245 km² ya. Populasinya itu sekitar 8 juta nanti. Terus kepadatan penduduknya rata-rata sekitar 195 orang per kilometer persegi. Nah, semakin ke selatan tuh penduduknya itu semakin jarang alias gak terlalu banyak penduduknya. Lalu di antara negara federal ini, maksudnya kan ini negara federal, di antara semua kantonnya ada dari 20 kanton itu, kanton yang Graubünden itu yang paling luas dan letaknya tuh seluruh gunung Alpennya itu jadi punya kekuasaannya dari kantonnya ini. Terus kepada penduduknya itu hanya mencapai 27 km². Nah untuk sumber daya alamnya ya ada air, kalau kalian nggak tahu ya 60% dari total wilayah negara Swiss itu kan pegunungan ya, yang dari bentang dari pusat ke selatan. Nah Swiss ini mengelola air ini buat dijadiin PLTN ya, jadi dia pakai pembangkit listrik tenaga air. Jadi sebagian besar energinya itu dari air, dari aliran air dari pegunungan itu. Lalu yang kedua pertaniannya itu seperti gula, tembakau ya.
terus ada padi dan buah-buahannya seperti stroberi, anggur, apel dan buah-buah lainnya ya. Nah ini dipakai di pegunungannya tuh untuk memajukan kesejahteraan sono gitu. Tanya di situ. Terus untuk peternakannya tuh rata-rata ya seperti pada umumnya ya, pasti sapi ya, sapi, ayam, emas gitu. Kalau untuk kehutanan itu apa? Sekitar 30% dari luas wilayah dan 5 wilayahnya itu 30% nya hutan. Jadi seperti itu sebenarnya alamnya, gak terlalu spesial-spesial kok. Lalu untuk pendidikan dan kesehatan sama, sistem pendidikannya sama seperti di Indonesia ya. Sekolahnya 12 tahun dari SD sampai SMA lalu kuliah. Di sini juga banyak universitas-universitas bagus juga di Swiss ya. Dan yang menguntungkannya kalau belajar di Swiss ya, semuanya gratis dibayar oleh pemerintah ya. Dari pendidikan dan kesehatan semuanya gratis. Karena pajak di situ kan juga tinggi. Terus rakyatnya kan membayar. Jadi dari pajak itu dibikin ke fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan itu. Jadi rakyatnya juga merasakan hasil dari pajak itu. Gak korupsi lah di situ. Lalu untuk pendapatan per kapita Swiss ya, ya begini, mendapat gambarnya dari Google kan begini pendapatan per kapitanya naik turun ya. Lalu untuk wisatanya ya, untuk gambar yang pertama ini Geneva, untuk gambar yang kedua itu air terjun Rhine. Lalu untuk yang ketiga tuh landmarknya Gunung Matterhorn. Untuk yang keempat nih ya Danau Zurich. Lalu yang kelima ini Berlina Express, kereta di Prancis yang membentang dan tipe gunungan di daerah gunungan. Lalu yang terakhir itu ada Danau Vries. Lalu untuk kekuatan militernya, kekuatan tentara Prancis itu 400.000 orang. Tapi dari 400.000 orang ini tentara profesionalnya itu cuma 0,5% doang. Yang 99,5% itu milisi, maksudnya rakyatnya sendiri itu militernya. Nah, sekian, terima kasih. Ada juga ini quotes ya, 1.000 orang tua bisa berdiri tapi 1 orang muda bisa berubah dunia. Yuk, sekian, terima kasih.